Tahun 2022 udah kita lalui dan sekarang kita menghadapi tahun 2023. Kabar baiknya pemerintah sudah mencabut PPKM. Itu artinya apa? Bakalan banyak event-event musik yang bermunculan. Yang selama beberapa tahun ini puasa karena pandemi. Semoga hobi kita bisa tersalurkan kembali, teman-teman. Oke, di video kali ini gue bakalan share gimana sih caranya biar dapetin sound gitar yang enak, yang wow, dan yang kita denger sendiri enak dan audience juga denger enak pastinya. Dan sekalian gue akan bahas tentang apa itu ampli simulasi, kabinet simulasi, dan impulse response. Apa itu ampli simulasi? Ampli simulasi atau orang biasa sebut preamp adalah sebuah efek yang mensimulasikan suara dari amplifier sungguhan tertentu. Apa itu kabinet simulasi? Kabinet simulasi merupakan bagian dari ampli simulasi, sebuah efek yang mensimulasikan sebuah speaker kabinet yang ditodong menggunakan mic. Nah, jadi fungsi dari ampli simulasi adalah menggantikan posisi atau fungsinya dari amplifier sungguhan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu lagi menggunakan amplifier sungguhan, cukup menggunakan ampli simulasi untuk manggung ataupun rekaman. Nah, bagaimana sih cara kita memilih ampli simulasi yang tepat buat kita? Nah, yang pastikan kita cari referensinya terlebih dahulu, yaitu amplifier benerannya dulu, teman-teman. Karena amplifier itu banyak jenisnya dan macamnya, kita klasifikasiin aja jadi 3 jenis amplifier. Fender Amplifier Style, Fox Amplifier Style, dan yang terakhir ada Marshall Amplifier Style. Nah, teman-teman bisa googling ataupun di YouTube cari sound gitar dari amplifier mana yang teman-teman suka. Setelah ketemu, tinggal teman-teman cari amplifier simulasinya. Di sini saya kasih contoh ilustrasi teman-teman. Di sebelah kiri saya sudah ada amplifier beneran JCM-800 head cabinet. Nah, ada 3 komponen teman-teman. Ada preamp section, power amp section, dan speaker cabinet. Nah, kalau kita mau cari simulasinya, minimal harus memenuhi 2 komponen yang ada di ampli beneran. Ya, pertama harus ada preamp dengan cup sim-nya. Saya kasih contoh, di sini ada Joyo British. Joyo British ini ampli simulasi yang mensimulasikan ampli dari Marshall. Sudah ada preamp dan include cup sim di dalamnya. Jadi, teman-teman, good to go kalau mau manggung atau rekaman, tinggal bawa pedal ini aja. Nah, kalau teman-teman yang suka explore atau mau yang nyari sound lebih lagi, teman-teman bisa menggunakan external cup sim. Misalkan kayak NUX Solid Studio, GFI Capsius, Moradar, dan lain-lain. Dengan catatan, cup sim bawaan dari Joyo British ini harus di-bypass. Nah, kan tidak ada tombol on-off-nya ataupun toggle switch-nya. Tinggal dibawa ke luthier effect, misalkan kayak KL-Works, Weatone FX, ataupun kayak Ghost FX Pedal Bali, dan lain-lain yang teman-teman tahu. Nah, timbul pertanyaan, gimana kalau menggunakan cup sim-nya aja tanpa preamp-nya? Nah, sebetulnya bisa aja teman-teman menggunakan overdrive misalkan sebagai preamp-nya. Tapi apakah sound gitar teman-teman terus-terusan distorsi atau overdrive, atau nggak ada clean-nya? Itu nggak apa-apa misalkan kalau terus-terusan distorsi. Nah, tapi ketika teman-teman balik ke clean, menggunakan clean, sound gitar teman-teman itu kentang atau kena tanggung, nggak ada karakternya sama sekali. Jadi, menurut saya preamp dan cup sim itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena untuk mendapatkan sound gitar yang enak, berkarakter, dan konsisten, tentu saja harus digunakan keduanya. Atau satu lagi, kalau preamp-nya doang, bisa enggak tanpa cup sim? Bisa, teman-teman. Tetapi preamp-nya ini harus masuk ke sebuah return dari amplifier beneran. Itu baru bisa. Atau ke input amplifier beneran itu bisa. Oh ya, tadi teman-teman, gue bilang kan tadi Joyo British itu cup sim bawaannya harus di-bypass kan kalau menggunakan external cup sim. Kenapa sih? Nah, menurut gue double cup sim itu nggak enak sama sekali, teman-teman. Jadi harus satu cup sim. Kecuali teman-teman menggunakan stereo di split. Misalkan dari preamp dikeluarin stereo ke cup sim 1 dan cup sim 2 itu baru bisa. Kalau di stacking itu nggak enak. We'll be right back.
karena kita ngomongin tentang kabinet simulasi. Nah, gue gak terlalu ilmiah atau saintifik ngomongin tentang masalah gear sebetulnya. Gue berusaha sesederhana mungkin supaya teman-teman bisa mengerti. Oke, okay, Kapsim. Kabinet simulasi ini setahu gue ada 3 jenis, teman-teman. Analog, digital, dan digital snapshot atau impulse response. Nah, apa sih beda ketiganya? Dan lebih bagus mana sih? Nah, mungkin gue akan kasih gambaran kayak gini, teman-teman. Tentu saja kalau kita membeli sesuatu itu, atau misalkan membeli Kapsim itu, fitur apa sih yang dikasih oleh pengembang yang membuat kita tertarik, misalkan. Misalkan kayak analog, misalkan. Atau digital, atau impulse response. Nah, kebetulan saya adalah pengguna digital snapshot atau impulse response. Kenapa sih saya pakai impulse response? Karena impulse response itu dibentuk ya, ini sepengetahuan saya, teman-teman ya, file impulse response itu diambil dari speaker kabinet beneran yang ditodong dengan menggunakan mic beneran. Misalkan ini ada speaker kabinet ya, teman-teman, 4x12 Marshall. Nah, isinya itu misalkan Celestian Greenback ditodong menggunakan Shure SM57. Nah, dari situ itu masuk ke sebuah preamp, dari sebuah preamp itu masuk ke sebuah komputer. Nah, jadilah file impulse response. Nah, makanya disebut digital snapshot karena emang dari berasal dari ampli beneran. Diambil soundnya, masuk ke preamp, masuk ke komputer. Jadilah file impulse response. Dan kelebihannya impulse response itu bisa kita masukin file kita sendiri yang kita download di Google atau kita beli di marketplace. Misalkan kita beli Celestian Greenback, Celestian Blue, ataupun Jensen. Misalkan terus lagi dan lain-lain, banyak banget file-file yang bisa kita beli atau download di Google. Banyak banget jenisnya. Dan itu memenuhi hasrat saya sebagai seorang gitaris. Karena gini, teman-teman, ini pengalaman saya. Karena misalkan hari ini saya menggunakan file Celestian Blue, besoknya saya dengerin lagi kok gak enak ya. Saya ganti lagi Celestian Greenback misalnya. Saya lagi ganti lagi jadi Celestian Vintage 30. Nah, jadi kemungkinan kita untuk mengeksplor sound lebih lagi itu lebih luas menggunakan impulse response. Nah, kalau digital itu nggak bisa masukin file sendiri semau kita. Maksudnya gimana? Nah, kita bisa masukin file firmware atau updatean selama si pengembang ini memberikan updateannya. Nah, kalau si pengembang tidak memberikan update, itu tidak bisa. Berbeda dengan impulse response, semua orang bisa membuat file impulse response. Jadi kita bisa semau kita masukin file yang kita beli atau kita download. Nah, untuk analog itu sama sekali tidak bisa masukin file sendiri. Nah, jadi yang didapat dari pengembang segitu, ya segitu yang kita dapat. Nggak bisa diekspor lebih lagi. Nah, itu teman-teman bedanya dari ketiga jenis Kapsim itu. Tergantung teman-teman, mau yang mana? Mau yang analog, digital, atau digital snapshot impulse response. Kalau untuk sound sih, itu balik lagi ke seleranya teman-teman. Nah, terus lagi saya suka kabinet simulasi impulse response itu sudah ada namanya. Misalkan kayak Celestian Blue, Celestian Greenback, Vintage 30, dan lain-lain. Digital juga ada, misalkan Greenback, dan lain-lain itu ada. Bisa preset. Nah, kalau analog, sama sekali tidak ada. We'll be right back.
Nah, sekarang jenis-jenis ampli simulasinya nih, teman-teman. Ada yang berbentuk pedal hardware, format hardware, pedal preamp, kayak misalkan Strymon Iridium, ada More Micro Preamp Series, ada AMT Legend M, terus ada Joyo Preamp Series, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa searching aja ampli simulasi. Untuk kabinet simulasi juga banyak, misalkan kayak New X Solid Studio, More Radar, terus ada AMT Pangea, ada GFI System Capsius, terus ada Flama kabinet simulasi, dan Torpedo kabinet simulasi, Impulse Response, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa searching. Dan yang pasti harus sesuai dengan kondisi keuangan teman-teman. Ingat teman-teman, kondisi keuangan itu sangat menentukan kita mau beli apa. Di sini akan saya mainkan beberapa riff menggunakan beberapa ampli simulasi yang berbeda. Saya menggunakan Joyo Band M, ada Jackman simulasi dari ampli Marshall, ada Atomic versinya Fox SC30, dan yang terakhir ada Blue Jay versi simulasi dari ampli Fender. Baiklah teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa gue sharing kali ini. Jadi ingat teman-teman, yang terpenting untuk membentuk sebuah sound gitar yang enak, berkarakter, dan konsisten adalah amplifier dan gitar. Itu adalah pondasi utama. Jadi bukan pedal overdrive dulu teman-teman, atau distorsi dulu, tapi amplifier dan gitar. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya teman-teman. Dadah.